Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono meninjau sentra ternak hewan kurban sapi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang salah satu sapinya merupakan pesanan dari Presiden Joko Widodo. Dan inilah sapi pesanan Presiden Jokowi yang berada di sentra ternak hewan kurban sapi milik Teguh, warga desa Takaraharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sapi peranakan Ongole dengan berat 1 ton ini sudah dibeli 2 tahun lalu oleh Presiden Jokowi dan akan menjadi sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 17 Juni mendatang. Sapi milik Presiden Jokowi ini akan dikirim H-1 dan akan disembelih di Masjid Agung Surabaya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono saat meninjau sapi di sentra ternak mengatakan tahun ini terjadi peningkatan permintaan hewan kurban. Jika sebelumnya hanya 359.000 ekor, tahun ini naik menjadi 426.000 ekor atau naik 22%. Untuk menjaga kualitas kesehatan hewan kurban, Pemprov Jatim akan mengirim dokter hewan ke seluruh rumah pemotongan hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum disembelih. Harus menjamin ya bahwa seluruh hewan ternak yang akan dijadikan kurban harus sehat dan terbebas dari penyakit. Maka dari peternakan juga sudah melakukan antisipasi, pemeriksaan, laboratorium dan sebagainya. Nah, di semua sentra-sentra dari masyarakat yang menjual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.